sejumlah pebulu tangkis kenamaan Indonesia sudah resmi menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Mereka adalah Antoni Sinisuka Ginting, Hendra Setiawan, Fajar Alfian, Muhammad Ahsan, dan Markus Fernaldi Gideon. Lalu, ada juga Debbie Susanto, Tontowi Ahmad, Gresia Poli, Liliana Natsir, Hafiz Faizal, Ketut Mahadewi Istarani, dan Edi Subaktiar. Sejumlah atlet bulu tangkis Indonesia tampak mengunggah kebersamaannya di media sosial saat menjalani pendidikan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan. Saat itu, mereka tampak mengenakan pakaian berwarna putih, dilengkapi dengan dasi serta celana berwarna hitam. Fajar Alfian mengaku sangat berterima kasih kepada Kemenpora atas pengangkatannya menjadi PNS. Sementara itu, Gresia Poli memiliki harapan seusai diangkat menjadi PNS Indonesia. Ia ingin agar kedepannya banyak orang tua yang terinspirasi untuk menjadikan anaknya sebagai atlet.